Penjelasan Pedri tentang peran besar Messi di Barcelona. Sejak ditinggal Lionel Messi, skuad Barcelona mengalami kemunduran yang drastis, bahkan mereka kesulitan menembus babak 16 besar Liga Champions, dan terbaru Barcelona kembali dikalahkan oleh Bayern Munchen di Camp Nou, sehingga membuat Blaugrana harus turun di Liga malam Jumat. Sementara itu melihat timnya kembali mengalami kemunduran, Pedri menjelaskan betapa pentingnya Messi bagi skuad Barcelona. Barcelona harus tersingkir dari Liga Champions musim ini, Blaugrana hanya mengoleksi 4 angka dari 5 pertandingan babak grup yang sudah dimainkan, teranyar Barcelona gagal mengalahkan Bayern Munchen di matchday kelima yang berlangsung di Camp Nou. Alih-alih berhasil meraih poin penuh di depan puluhan ribu suporternya sendiri, anak asuh Xavi Hernandez justru kembali menelan kekalahan memalukan dengan skor 0-3 dan gagalnya meraih kemenangan membuat Barcelona harus turun ke Liga Eropa. Ya, ini merupakan kedua kalinya secara beruntun Barcelona mentas di Liga Eropa musim lalu. Barcelona harus puas di posisi ketiga, di bawah Bayern dan Benfica. Sayangnya di Europa League Barcelona juga cuma sampai babak 8 besar. Menurut ESPN, Barcelona mentas di Liga Eropa dua kali secara beruntun, terjadi usai Lionel Messi hengkang. Jadi setelah Messi pergi di musim 2020-2021, Barcelona selalu gagal melaju ke fase gugur Liga Champions, padahal Messi tak pernah bermain di Liga Eropa bersama Barcelona dalam 17 tahun karirnya. Messi juga baru saja melaju ke babak 16 besar Liga Champions musim ini bersama Paris Saint-Germain. Dengan tersingkirnya Barca di pentas Liga Champions musim ini dan musim lalu jelas membuktikan jika Messi memiliki peran yang sangat besar di skuad Barcelona, dan tentunya para fans menyesal setelah ditinggali Lionel Messi. Mereka bahkan terlihat sangat merindukan sosok Lionel Messi bermain di Camp Nou, seperti para supporter yang meneriakkan nama Messi dalam laga melawan Bayern Munchen. Di sisi lain, Pedri juga menjelaskan bagaimana peran besar Messi di Barcelona. Menurutnya, Messi merupakan sosok yang luar biasa. Dia adalah sosok pemimpin sejati dan mampu membuat para pemain nyaman saat di dekatnya. Messi adalah sosok luar biasa. Dia bisa membuat nyaman para pemain lainnya saat berada di dekatnya. Apa yang dia lakukan adalah kegilaan murni. Saya telah mengatakan berkali-kali betapa hebatnya dia sebagai pemain atau sebagai pribadi. Seluruh dunia tahu nilainya dan saya senang untuknya. Pemain yang sempurna, kecepatan Mbappe, kaki kiri Messi, kaki kanan Iniesta, dribbling Ronaldinho, tendangan Puyol, akurasi paling Xavi, dan tembakan Messi, lengkap Pedri Gonzalez, dikutip dari ESPN. Tak cukup sampai di situ saja, Pedri juga terlihat kecewa. Usai timnya tersingkir di Liga Champions, menurut gelandang yang kini memakai nomor punggung 8 itu, Barcelona tak begitu pantas untuk berlaga di turnamen tertinggi antar klub Eropa tersebut. Kami adalah tim muda yang masih punya banyak ruang untuk berkembang. Kami tidak cukup kompetitif untuk bermain di Liga Champions. Ini hari yang mengecewakan. Pada malam seperti ini kami tidak bermain dengan motivasi yang tinggi. Kami ingin memberikan kemenangan kepada para penggemar, tetapi itu tidak terjadi. Kami berhutang banyak kepada para penggemar. Mereka selalu bersama kami. Kami berhutang kemenangan dan piala kepada mereka, ungkap Pedri, dikutip dari ESPN. Ya, meski banyak mendatangkan pemain-pemain bintang musim ini, namun nyatanya Barcelona kembali gagal berbicara banyak di pentas Liga Champions, dan hal itu membuktikan jika Messi benar-benar memiliki peran besar di skuad Al Barca saat itu. Dan kini Messi tampil gemilang di skuad Paris Saint-Germain. Dirinya berhasil membuktikan jika penampilan gemilangnya selama ini tak dibayang-bayang Barcelona, dan itu murni dari kemampuan yang dimilikinya. Messi saat ini bahkan berhasil mencetak 12 gol serta 11 assist dari 16 pertandingan di semua kompetisi, dan itu jelas luar biasa.